Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat seluruh tanggapan Ruang Dewek, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini ya Kang ya, kita bersilaturahim sama pengurus makom di Balai Indramayu, KMD. Dengar-dengar jare sih pengurusnya kan ibu-ibu, emak-emak. Nah, para sobat, coba kita mana langsung nih emak. Katanya sih keluarga besar, mudah-mudahan silaturahim kita ya Kang ya, diterima ya Kang ya. Apa langsung ngajak sana Kang? Apa langsung supaya tidak penasaran. Ayo, ya para sobat, mari. Ini suasana serem ya? Iya. Belakang kan pohon. Pohon besar ya. Itu kalau pohon besar itu biasanya ada penunggunya kan? Ada. Kalau anaknya sedang perkembangan astral sih, jadi dimanapun berada kan tempat itu pasti ada. Yang penting kita berpikiran yang positif aja. Iya. Terlalu kita penting pikiran kita, ya kita sebagai umat manusia harus bertakwa kan ya. Nah ini para sobat, kita udah sampai. Di sini ada keluarga besar dari emak. Kita juga belum nanya emak ini emak siapa gitu. Namanya belum tahu, kita coba nanti ketemu biar lebih jelas lagi. Assalamualaikum. Nih para kameramen, oh ada keluarga dari emak nih. Tuh banyak. Nah mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Punten, Mak. Ya. Dayu. Enak sih, ngene ngumpul. Maaf, Ini para sobat, keluarga besar dari Mak nih. Ayo, Mak. Nah, ditaruh nih, Ben. Sedurunge jaluk maaf kan jaluk pangapura ya Ma ya. Bareng-bareng. Buatan apa ya ini? Buatan ngeganggu, sale ngeploke pengi-pengi. Orang yang pan mesti izin. Jadi, makanya Ma kita ke sedurunge bis izin kesubun ini disinaken. Cuman kita kan durung baru namine sampean imak ki sinten. Oh, kula. Nggih. Arning sih. Dari para sobat, nama maknya Ibu Arningsih. Iya, Ma ya? Bersama Ma Arningsih. Anak siapa, Ma ya? Iya. Dengan Yayu siapa, Yu? Namine kula Sunenti. Yayu Sunenti. Yayu ini siapa? Yati. Dengan Suyati. Suyati. Nah. Biar nakon-nakon, Ma. Nah. Ya, alhamdulillah, Ma, ya. Dikasih sehat. Amin. Terus, ya, selama ngurus, Kuma, ya. Oke. Okay. Dari turun temurun apa dipilih masyarakat? Ya, yang penting mah dipilih masyarakat. Bagian turun nggak bakal beli masyarakat, beli ragam, beli bisa. Jadi para sobat, apa kata Ma itu, walaupun turun temurun, kalau masyarakatnya tidak setuju, tidak, pasti tidak bisa. Alhamdulillah, Ma masih dipercaya ya, Ma ya. Nggih. Masih diberi kesehatan, umur panjang. Amin. Terutama cucune akeh ya, Ma ya. Akeh. Mungkin Kang Ebde boten nakon-nakon kan dengan Ma. Nggih. Ya, punten, Ma ya. Durungnya kula njaluk pangapura ya. Nggih. Ya kula sing Cirebon. Nggih, sareng-sareng. Nggih. Iku punten, Ma. Kula pengen nakon. Iku ya punten gini ya. Nggih, Mangga. Sedurunge selama ada di kunci itu
pernah ditekan-tekan ini bahasa mau kono buyut jadi buyut ibaratnya buyut ya boten kula mah boten alhamdulillah mah ya terus dipegang kula kok boten gangguan boten alhamdulillah ini bapak ditekan ini penampakan apa sih bulan mau kono bu nggih boten nggih kula mambal bet mriki ku masih kosong ya kosong sampai niki gak kosong boten gaman boten batu boten pun apa kenapa boten jaman mbak ikhlas ya mbak yang ngurusin okay. Mbak ya nggih okay. Ikhlas terus oleh pirang tahun Bu Selawe langsung Mbak Selawe tahun Mbak masih sehat tuh Mbak masih rosa ya alhamdulillah masih dipercaya iya ninggi buyut para sepuh ya Mbak nggih okay. Selama tahun berarti selama semua. Oke. Okay. Kayak kita masih bocah. Terus mak kegiatannya tuh kegiatan ini aku apa apa tuh mak? Kegiatan pripun? Kegiatan kayak ngaji. Cuma talil. Kalau cuma kliwon ya talil. Iya. Cuma biasa ya pada dugi anak-anakku pada iya. Dugi pada nungtungakan sing wau mriki kan. Nggih. Talil intine mata. Pada akhir talil napa? Tawasulan. Buyut apa namine, Mak? Buyut. Mbah Buyut Ki Gedeng Pegaden. Gedeng Pegaden. Jadi para sobat yang namanya kita dikasih kepercayaan itu tetap kita jalankan dengan ikhlas ya, Mak ya. Oke. Untuk para sobat seluruh Tanggapan Wong Dewek, jangan lupa tonton terus Wong Dewek. Like, komen, subscribe, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan di acara-acara Wong Dewek yang penuh dengan misteri. Ada yang ngobrol-ngobrol demit, ada. Sekarang kita bersilaturahim ke Emak Buyut Ki Gedeng Pegaden. Pegaden. Ini kangen deh buat anak ngobrol mani karo Emak karo Yayu ini mangga. Iya. Yang kontakan Emak ya. Nggih. Ada teh kontakan ya. Itu akeh beli wong tirakat tinggene ki, Mak. Ya lumayan lah hari akeh mah beli lumayan. Ana ya, Mak ya, alhamdulillah. Paling aduk wong di Mak. Ben. Paling aduh wong ndek. Aduh ya wong Bandung, iya. Wong Bali, wong ya campur-campur lah wong sing Indora ora. Arane tebaka sing rupane anu ya mene, sing rupane dupari riwayat ya mene. Dadi ya ditentukaken. Dadi akeh para sobat wong tirakat ngene. Sok mangga bapatan ning padha pengen. Wong pengen tirakat ngene izin melalui Emak. Ya, jadi okay. Mumpang ngadem-ngadem pikiran, ya Maya. Ya iya benar ngadem-ngadem pikiran. Cara wong kita mah andong turu ya. Okay. Ya. Ya intinya mah malah barokah ya, Mak. Yang penting kita pikiran kan positif. Iya, yeah, iya. Yeah. Malah barokah nyalu hidupin ingkang kuasa melalui kridho sing melalui buyut. Okay. Terus Yayune botan mana pernah apa mendaki apa kejadian sih nggak pernah beli botan pernah pulang ngeriki bokai baik gak aman pak sobat apa maning anak kek diri istilahnya masih dilindungi ya mudah-mudahan silaturahim kita jadi persaudaraan keduluran kayak gitu ya aja bosen-bosen botan istilahnya mampir kan. Ya, ya untuk para sobat jangan lupa ya panteng terus channel Wong Dewek. Insya Allah channel Wong Dewek ada salah satu tujuan yang sangat mulia. Mudah-mudahan channel Wong Dewek diterima di kalangan masyarakat dan juga channel Wong Dewek tidak menerima pengobatan ya kan ya. Pengobatan medis maupun non medis, kita hanya sekedar menghibur para pemirsa, para sobat seluruh Tanggapan Wong Dewek yang ada di rumah. Selanjutnya Kang MD, boten napon maning mah ya mangga, napon sejarah di sana emakku, ya kembali maning gini Mak, okay. Kembali ne, ya aku dipercaya lah. Nah selama berarti sedurunge emakku anak mana ikut rumah? Anak mana sedurung? Si keluarga pada? Ada. Yang buah beda. Jauh beli emak beda lah. Cuma dipercaya ya. Saya satu masyarakat
ya alhamdulillah mah dikasih sehat, keluarga dikasih bahagia. Amin. Nah terus mak, harap nakon maning mak. Ya nakon mah tetep masalah lingkungan kene. Lingkungan kan bersih ya mak ya. Jadi para sobat, lingkungan di makam Ki Geden Pegagen alhamdulillah bersih, terawat. Ada tempat musholanya ada ya? Kok musholanya ada, belum tempat, ada. Maksudnya ada tempat ibadah ada, ada kan? Ada. Ada, jadi lengkap. Tidak seperti makam-makam pada umumnya ya. Terawat, dibuka. Nah, terus tenang saja berada. Sekian dulu dari acara Calung Dewek. Sedurunge njaluk pangapura iki, Mak. Kanggo Akang, Bapak kabeh bae nang kene ya, njaluk pangapurae. Mohon maaf mboten salah-salahan sing disengaja mukur sengaja. Akhir kata dari Calung Dewek, pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.